adalah KRI Alugoro 405, sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia dan merupakan bagian dari kelas Changbogo yang ditingkatkan. KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam pertama yang dikerjakan secara mandiri oleh anak bangsa di dermaga kapal PT PAL Indonesia Persero di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan, filosofi nama Alugoro untuk kapal selam ini diambil dari nama senjata jenis gada dengan dua ujungnya yang runcing, milik tokoh pewayangan Prabu Baladewa. Singkat kata, Indonesia perlu berbangga hati karena sudah memiliki kapal selam karya anak bangsa sendiri. Bahkan Indonesia terhitung sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bisa membuat kapal selam dengan tangannya sendiri. Putra-putri bangsa Indonesia, kita harus bangga bahwa Indonesia itu sangat cerdas, pinter, dan kaya. Dan itu banyak generasi muda yang tidak pernah melihat itu. Tapi ternyata mampu memproduksi kapal selam sendiri, dan itu membuat shock terapi buat negara-negara lain bahwa kita juga mampu kok sebenarnya. Kapal selam karya anak bangsa, bukan hanya bangga. Saya bersyukur karena memang inilah Indonesia yang sesungguhnya. Sebetulnya Indonesia tidak bisa dianggap remeh sama luar negeri. Seandainya Indonesia mampu dalam segala hal, khususnya perekonomiannya, insya Allah Indonesia hebat lah. Apa karya anak bangsa Indonesia yang bisa berguna untuk kepentingan masyarakat dan negara, itu akan tentunya ya membanggakan dan suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Apalagi yang dibikin ini kapal selam loh, bukan main-main gitu. Main-main ya, kapal selam adalah mungkin teknologinya lain banget dengan teknologi kendaraan di darat gitu ya. Itu sangat luar biasa, dan ternyata Indonesia pun sudah punya tenaga ahli yang bisa membuat menciptakan kapal selam tersebut ya. Memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan mencapai 11 knot, setara 20 km per jam ketika berada di bawah air, Alugoro 405 mampu menampung 40 awak kapal dan memiliki kemampuan jelajah hingga 50 hari dan dirancang dengan umur mencapai 30 tahun. Bobot kapal selam saat muncul di permukaan adalah 1.460 ton dan mencapai 1.596 ton ketika menyelam di bawah permukaan air. Salah satu perbedaan antara KRI Alugoro 405 dengan KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404 adalah teknologi baru dan canggih yang dimiliki, mampu mengatasi peperangan di bawah permukaan laut. Kita kapal selam ini karena termasuk teknologi yang sensitif, jadi dikontrol oleh negara. Jadi memang kapal selam ini suatu teknologi yang paling tinggi di bidang perkapalan. Bahkan di Indonesia belum ada, kecuali yang di PT PAL. Di perguruan tinggi juga belum ada pelajarannya. Spek KRI Alugoro dengan panjang sekitar 61,5 meter dan kecepatan 21 knot di bawah air, ini sangat cocok dengan perairan Indonesia yang banyak pulau-pulaunya, sehingga kapal ini bisa menyelinap di antar pulau-pulau dengan lincah. Sebagai siluman laut Indonesia, kapal selam ini dilengkapi dengan torpedo Black Shark generasi terbaru dari Whitehead Alenia Sistemi Subakwe yang bisa mengejar target hingga sejauh 50 km. Panjang torpedo tersebut mencapai 3,6 meter atau 12 feet dengan diameter mencapai 533 mm. Alhasil, kehadiran kapal selam Alugoro 405 ini pastinya akan menambah kekuatan armada submarine TNI Angkatan Laut yang sebelumnya telah memiliki KRI Cakra 401, Nanggala 402, Nagapasa 403, dan Arda Deli 404. We'll be right back.
Bangga lah. Ini kan walaupun sebenarnya bukan yang pertama-pertama banget ya. Ada beberapa yang sebelumnya yang dipesan juga dan ini kerjasama juga. Tapi yang pasti Indonesia mampu membuat ini. Bagi aku sendiri kalau nggak salah Alugoro 405 ini lifetime-nya itu sekitar 30 tahunan. So minimal 30 tahun ke depan negara-negara tangga nih menurut aku itu semakin ketar-ketir kalau pengen ngerebut kapal atau mungkin juga ngerebut wilayah kita, ngerebut pulau kita gitu. Karena kan kita sudah punya pertahanan yang luar biasa dari TNI AL kita gitu, Ran. Ya tentunya aku sama Vici sangat bangga ada kapal selam buatan anak bangsa Alugoro 405. Tentunya selama ini kan lihat kapal selam cuma di film-film, ya kan? Film-film science fiction yang kayak film perang, film apa. Tapi ternyata anak bangsa udah bisa bikin, kemarin udah bisa bikin mobil sendiri, sekarang bisa kapal bikin kapal selam itu wah, sekolahnya pasti keren banget sih. Jadi mudah-mudahan sih bisa someday mungkin orang-orang apa militer luar negeri juga bisa beli dari kita atau gimana, kita nggak tahu ya, aku mungkin kurang paham, cuman kita sangat bangga sama anak bangsa. Kapal selam KRI Alugoro 405 ini dilengkapi dengan peralatan canggih, sehingga ia mampu melaksanakan peperangan bawah air, yaitu peperangan antara kapal selam melawan kapal selam. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam air itu gelap, tidak kelihatan. Nah, dengan peralatan canggih yang dimiliki oleh KRI Alugoro 405 ini, ia dapat mengetahui semua ancaman dari kapal selam lawan yang ada di sekitarnya. Dan tidak hanya itu tentunya, termasuk ancaman dari kapal permukaan yang selalu mengancam kapal selam. Nah, sebetulnya apa maknanya kapal selam bagi Indonesia ini? Jadi yang pertama, secara teoritis kapal selam itu memberikan dampak positif untuk pembangunan si kontrol atau kontrol laut, katakanlah demikian ya. Dan kontrol laut ini bisa berkembang lebih jauh menjadi command of the sea. Jadi suatu negara akan memiliki komando, akan memiliki kekuasaan atas wilayah lautan atau teritori airnya itu sendiri gitu. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di bawah permukaan laut, dan juga kita juga bisa menjaga batas-batas negara. Dan yang kedua adalah untuk proyeksi kekuatan maritim. Nah, di sini kita bisa melakukan strategi ofensif, jadi menyerang musuh, katakanlah, atau negara lain, dan juga defensif, andai kata kita diserang gitu. Dan dalam hal ini juga keberadaan kapal selam juga bisa memberikan dukungan bagi kekuatan-kekuatan lainnya, baik di matra laut, udara, maupun matra darat. Untuk kemampuan jelajah kapal selam Alugoro 405 yang mampu bergerak selama 50 hari dan lifetime sampai 30 tahun, pemerintah mengeluarkan anggaran melalui skema penyertaan modal negara sebesar 1,3 triliun untuk pembuatan kapal selam yang harganya ratusan juta dolar Amerika Serikat ini. Hal ini tentu menjadi investasi jangka panjang negara dalam memiliki penguasaan teknologi tertinggi alat utama sistem pertahanan atau alutsista laut, demi meminimalisasi ketergantungan Indonesia terhadap industri alutsista luar negeri. Mungkin suatu berita yang menggembirakan juga, karena kan wilayah Indonesia itu paling luas kan di wilayah perairannya, di lautnya, terus juga banyak kekayaan alam Indonesia juga yang diambil sama negara-negara lain. Dengan ada pertahanan laut yang kuat, kita punya KRI sendiri, ini memperkuat armada Indonesia, dan menurut aku kita akan bisa punya potensi lebih banyak lagi di daerah perairannya. Saya sangat setuju, karena ini salah satu menjaga negara kita di kelautan untuk mengawasi dari bawah, tidak hanya mengawasi dari atas, tetapi ini benar-benar yang surprise banget buat kita semuanya. Ternyata kita punya kapal selam yang mampu menjaga kelautan di dasar, itu keren banget. Ya, harapan aku sebenarnya kita tetap aja terus berinovasi ya, dan tidak apa-apa sebenarnya jangan menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan negara tetangga, khususnya tentang apa ya, perdamaian lah, tentang wilayah gitu. Tapi kalau misalkan memang jalan perdamaian agak sulit, ya kita kuatkan lagi teknologi kita, persatuan kita, dan juga pasti keamanan kita bersama. Itu aja sih, Ran. Kita ini sebetulnya membutuhkan sekitar 20 hingga 24 kapal selam jika kita ingin betul-betul memiliki command of the sea yang optimal dan juga
proyeksi kekuatan maritim yang maksimal gitu. Jadi dari situ kita tidak saja mampu bertahan, tapi juga mampu untuk menyerang. Kita tidak saja mampu untuk menjaga, tapi juga mengolah dan mendaya gunakan wilayah teritori laut kita sendiri. Kapal selam Alugoro 405 membuat kagum lantaran kesuksesannya menjalani dry docking. Setelah melakukan proses suplai logistik di dermaga, kapal selam Alugoro 405 bertolak menyusuri Selat Madura, Laut Jawa, dan menuju perairan Banyuwangi menjalani fase lanjutan Sea Acceptance Test atau SAT. Sebelumnya Alugoro 405 juga telah berhasil menjalani proses SAT lainnya, yaitu tahapan uji Tactical Diving Depth atau TDD, hingga kedalaman 310,8 meter di perairan utara Pulau Bali. Tak hanya itu, siluman laut ini juga sukses melaksanakan Nominal Diving Depth atau NDD 250 meter, yang merupakan bagian dari 53 item Sea Acceptance Test dari sebuah kapal selam. Dan rencananya, kapal selam Alugoro 405 akan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan RI untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut di akhir tahun 2020 mendatang. Kedepan tentunya diharapkan Indonesia akan membangun lebih banyak lagi kapal selam. Karena dengan luasnya perairan Indonesia, luasnya laut Indonesia, tentunya kita membutuhkan kapal selam untuk mengawal kedaulatan negara di laut.